Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-75 yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta secara virtual dari Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh Senin 17 Agustus 2020. Upacara di Istana Kepresidenan itu juga diikuti oleh seluruh kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia. PLT Gubernur Aceh dan Wali Kota Banda Aceh beserta istrinya tampak mengenakan pakaian adat Aceh, sementara anggota Forkopimda lainnya tampil dengan pakaian dinas instansinya masing-masing. Upacara Hari Kemerdekaan yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Republik Indonesia dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pelaksanaan upacara di Istana Kepresidenan dimulai pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat. Upacara dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di mana proses pelaksanaannya tampak menerapkan protokol kesehatan juga. Pasukan dan tamu upacara di Istana pun dibatasi jumlahnya. Pengibaran bendera merah putih dimulai pukul 10.17 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh peserta upacara yang mengikuti secara virtual pun turut berdiri dan bersikap sempurna memberi penghormatan saat bendera dikibarkan. Usai mengikuti upacara tersebut, PLT Gubernur juga menyerahkan remisi secara simbolis kepada 3 orang masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan yang ada di dalam wilayah Provinsi Aceh.